Nama aku Ben. Nama aku Jiran. Nama aku Abdul Manap. Nama aku Mira. Nama aku Iqbal. Nama aku Pairus. Oke. Jadi di sini kita mau ngapain ini, adik-adik? Menangkap ikan. Pakai apa? Jaring. Mana jaringnya? Itu. Mana ambil? Oke. Kawan-kawan, sini para sahabat Padli Hasibuan 88 bersama anak-anak labuhan yang sudah biasa di sungai ya, mau mencari ikan pakai jaring. Nah, ini mereka ini udah handal-handal dalam berenang ya. Sudah biasa kawan-kawan. Oke, sekarang kita mau mencari ikan pakai jaring. Lanjut. Oke, kawan-kawan. Sini para sahabat Padli Hasibuan 88 bersama anak-anak labuhan yang sudah biasa di sungai ya, mau mencari ikan pakai jaring. Nah, ini mereka ini udah handal-handal dalam berenang ya. Sudah biasa kawan-kawan. Oke, sekarang kita mau mencari ikan pakai jaring. Lanjut. Banjir kawan-kawan. Di mana kita menjaring? Sana. Ayo, mainkan. Mana jaringnya? Oke. Jadi kawan-kawan, kegiatan kita pagi ini mencari ikan bersama anak-anak labuhan si Bolang. Sini banjir ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan tidak ada buaya. Allah Akbar, hampir. Hah? Terserah. Bebas. Oh ya, kami lagi menjaring guys. Oke guys. Berapa meter ini bang? Nggak tahu abang, coba dicoba, dicoba aja dulu. Guys, kami doakan guys, kami mendapatkan ikan besar. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Mantap, mantap, mantap. Ini jaringnya ya. Di sini banjir, di tempat saya banjir. Jadi ada hikmahnya untuk nelayan. Nelayan di daerah saya memasang jaring bersama anak-anak labuhan ini si Bolang. Ini
guys, dapat nanti 2 kilo guys, apalagi guys. Kita nanti guys. Boy. Oh, asko dulu. Nanti kuy kan koyak. Ini propan. Anget. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan ya. Ayo sekali lagi. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Lanjut. Lanjut guys. Kapan kita cek? Nanti sore. Sore. Jam 2. Oke. Jaga ini ya, punya kita ya. Nanti kalau mau kita cido baru ini, baru kita videokan lagi. Oke, guys. Jadi, kapan kita naik kita? Ya. Ayo. Jaring sudah dipasang dan insya Allah nanti siang kita lihat. Apa? Itu. Kami di sini nanti bang. Ya. Oke. Siap. Kalah cepat bro. Ini anak-anak yang udah biasa di sungai. Kalah cepat kita. Medannya mereka sudah tahu ini. Jadi kalau saya belum hafal masih meraba. Beginilah kehidupan anak sungai, kawan-kawan. Ini banjir ya kawan-kawan ya. Sungainya di sana. Sungainya ada di sana. Itu. Jadi melimpah ke ini, ke kebun warga kelapa sawit. Wih. Anak air. Hantu air kawan-kawan. Ini nggak melompat? Enggak. Jangan melompat ya. Masih kecil kan? Nanti tunggu besar baru. Iya. Oh iya. Ini apa ini? Ini tato apa ini? Tato lah. Tato. Janganlah dihapus lah ya. Iya. Hapus. Iya, nggak boleh kan? Mana boleh? Coba nengok tatonya. Tapi nanti dihapus ya. Nanti dihapus ya. Oke.
Anak-anak nggak boleh pakai tato. Oke, mantap. Anak sungai, bro. Oke, tadi kita tahan jaringnya jam 9. Jam 9 pagi ya, kawan-kawan ya. Jadi sekarang ini sudah jam 2. Mau kita lihat dulu sudah ada ikannya apa belum? Ayo kita cek. Oke, bro. Oke. Lanjut. Jong. Jong untuk hari ini, kawan-kawan. Kita pindah jaringnya. Jong, kawan-kawan, satu pun tidak ada. Belum rezeki ya, kawan-kawan ya. Nggak ada ya? Aduh, nggak apa-apa. Kosong, kawan-kawan, nggak ada, belum rezeki. Kita coba ya, kawan-kawan, di tempat yang lain. Satu pun nggak ada, kawan-kawan. Apa itu? Untuk hari ini, kawan-kawan, kita tidak mendapatkan ikan. Jadi insya Allah besok kita coba lagi di spot yang lain ya, kawan-kawan ya. Jadi untuk sekarang ini jong, belum rezeki. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dukung terus channel anak kampung yang tinggal di kampung ya, kawan-kawan ya. Padli Hasibuan 88. Siapapun dia, dukung channel anak kampung, kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.